atau langsung bertanya. Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi apa tempat ujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya sih, kalau yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa tidak, mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Itu aja kalau saya. Materinya tadi jelas.